Allah ya Tuhanku. Apa semua ni jadi ke aku? Tolonglah aku ya Allah. Hanya padamu aku mohon pertolongan. Tolonglah aku untuk setiap masalah aku ni ya Allah. Ya. Kawan pun kenal bini kawan, kok portal cari jodoh Muslim Malaysia til jannah dok mai juga. Tak apa, nanti kita jumpa kawan aja demo. Daftar portal tu dah. Beres-beres nanti kawan mula pula. Sedih dengan derita ujian lo ni. Tapi buat apa ujian ni kena kesal? Mungkin bila kita dengar perkataan derita, musibah ujian, kita rasa benda tu sakit sangat. Tapi saya tahu dok, di sebalik derita ujian ni, ada kenikmatan. Nikmat gapo kalau dok Pak Jai dok doa, dok merayu dia? Itulah nikmat dia. Nikmat doa, nikmat merayu, nikmat memohon pada Allah. Cuba kita bayangkan. Kalau kita tak kena musibah, lagu mana cara kita doa? Lagu mana cara kita menghayati doa tu? Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku. Amin. Kepadamu aku mohon pertolongan. Pemudahkanlah segala urusanku. Buangkanlah segala keresahan dalam diriku. Makbulkanlah segala doaku ni ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak sama. Ujian ni bukan sekadar ujian. Tapi ada kenikmatan berdoa di sebalik tu. Cuba kita terus baca doa ni masa gembira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Allah, Maha suci engkau. Sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang yang zalim. Kita tak kira ada feeling. Kita tak kira ada rasa nikmat bertauhid. Dan kita tak kira rasa nikmat ia akan nak wudu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami memohon pertolongan. Kita takkan rasa nikmat tu sehinggalah musibah tu dicampuk atas kita. Masa itulah kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita akan rasa nikmat setiap kalimah yang diungkapkan. Bukan kita nak minta musibah. Tapi kita tengok, berapa ramai orang luar sana yang berubah disebabkannya. Betapa banyak ada dosa yang diampunkan disebabkan ujian. Kalau tidak kerana ujian, belum tentu kita akan sebut kalimah Allah sehari. Kalau tidak kerana musibah, mungkin kita tak akan pernah muhasabah.